Sekarang apa yang harus kita lakukan? Aku akan menyambar dia. Kalian jaga-jaga kalau sampai dayang-dayang itu mengganggu. Rapat yang sedang berlangsung di singgasana Mawapati tiba-tiba hening ketika Dayang Istana datang melapor. Si Dayang itu melaporkan jika penculikan Dewi Sekarwangi dilakukan oleh orang-orang yang terbang melayang menyambar yang kemudian membawa lari Gusti putrinya. Dan setelah Prabu Angling Dharma memastikan pelaku penculikan dari mata batin, Sang Prabu kemudian akan langsung menyusul. Namun Sang Patih melarang dan Sang Patih Batik Madrim mengajukan diri agar dirinya saja yang ditugaskan. Rupanya siluman itu masih menaruh dendam kepadaku. Saudagar gadungan itu nampaknya marah sekali. Silakan. Prajurit negara malah membantu bermocorah. Ini kembang jenar, Ditya. Sulit sekali dibedakan. Dua-duanya sama-sama menindas rakyat kecil. Seharusnya memang selalu ada tentara yang membela rakyat kecil. Ya, begitulah. Benar-benar negeri bobrok. Dan negeri bobrok pasti dipimpin juga oleh seorang raja yang juga jiwanya bobrok. Di halaman kerajaan Kembang Jenar, ternyata benar jika Huragada menyuap para prajurit penjaga untuk memuluskan aksinya. Dan ketika bersama dengan Sang Betara, Huragada juga menghasut dan memfitnah Senopati Bungalan. Senopati Bungalan difitnah telah membiarkan kerusuhan terus terjadi. Bagaimana kalau mereka kita habisi saja, Kakang? Buat keonaran itu, ternyata hanya menghancurkan anak buahnya saja. Itu yang sedang saya pikirkan. Kali ini hanya nyawa yang bisa membasuh semua perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam gua markas Siluman Serigala, tangan Dewi Sekarwangi diikat. Siluman Serigala itu akan menghabisi Sang Dewi demi membalas perbuatan suaminya Prabu Angling Dharma yang beberapa waktu lalu telah mempermalukan mereka. Dengan berteriak layaknya serigala, para siluman itu akan mulai menggigit leher Sang Dewi. Dan sebelum benar-benar digigit, Patih Batik Madrim yang telah tiba segera melakukan ini. Terimalah tudunganku. Adi Prabu, apa sebenarnya yang terjadi?
Untung Gusti Prabu datang. Siluman-siluman itu sudah tewas, Kakang. Sikap memusuhi saya. Selama ini kita bisa bekerja sama dengan... Setelah si Biang Kerok Huragada memfitnah Senopati Bungalan, kini dia mendekati Senopati lainnya. Dia bermaksud mengajak Senopati itu berserta pasukannya agar lebih giat mencari dan menangkap musuh mereka yaitu Aditya dan Galuh. Dengan ratusan koin perak, Senopati itu disuap agar tunduk dan patuh mengikuti semua perintah si Hurah. Untuk pengamanan rumah saya. Mereka anak buah saya, Aditya. Anak buah? Kikulur pasti telah merahasiakan sesuatu pada kami. Sepertinya waktu membuat perhitungan sudah tiba. Saya tidak mau ikut. Kalau Kikulur tidak menceritakan, bagaimana? Dan siapa Kikulur sebenarnya? Melihat seragam kebesaran kerajaan, Galuh menanyakan siapa jati diri Kikulur yang sebenarnya. Kikulur pun menceritakan semuanya yang terjadi hingga membuatnya dipecat dari jabatan Senopati. Nama asli Kikulur adalah Suradira. Dia sebelumnya menjabat sebagai Senopati di negeri Kembang Jenar. Kemudian di hadapan pengikutnya yang setia, Kikulur mengenalkan Aditya dan Galuh. Dan selesai dikenalkan, Kikulur mengajak pengikutnya itu untuk mulai bergerilya untuk menyerang rumah Huragada. Saya melihat ada pasukan Kembang Jenar berkumpul di rumah Huragada. Demi tegaknya kebenaran di Kembang Jenar. Betul! Di rumah si Hurah, para prajurit dari Senopati yang telah disuap sedang berkumpul. Dengan bergabungnya para Bromoncorah bersama prajurit kerajaan di rumah itu, si Hurah pun merasa aman. Mereka menikmati malam dengan menceritakan kisah-kisah lucu hingga membuat satu sama lain saling ketawa. Mereka tidak menyadari jika pasukan Suradira telah bergerak mendekat di kegelapan malam. Mau kemana mereka? Huragada juga berhasil menyewa dia. Mungkin. Saya dan Galuh memutar, menyerang lewat belakang. Kalian Heria telah berkomplot dengan Huragada untuk menyingkirkan aku. Sekarang, lawan aku. Huragada lari. Mengadilinya. Ampun. Serahkan kepada Betara Ri Kembang Jenar. Tidak ada kata-kata yang lebih terhormat untukku. Aku minta maaf kepadamu. Setelah Huragada tewas, Sang Betara mengakui kesalahannya di depan semua orang. Nama Suradira pun dibersihkan dan dia kembali diangkat menjadi salah satu senopati di negeri Kembang Jenar. Karena peran Aditya dan Galuh yang cukup besar,
Sang Betara menawarkan akan mengangkat keduanya menjadi pegawai tetap di kerajaan tanpa perlu menghonor selama bertahun-tahun. Namun mereka menolak dan memilih mengembara untuk terus membasmi kejahatan. Setelah dari Pulau Momongan, Tantri dan Suliwa kini terus melanjutkan pengembaraan untuk mencari Resi Mahasyura. Mereka hanya berdua saja di sebuah hutan yang tak diketahui namanya. Ada suatu perasaan yang tiba-tiba saja muncul dan menggoda iman mereka. Belum diketahui apakah itu cinta atau hanya perasaan lainnya. Ikan, sebenarnya kita mau kemana? Nah, saya tidak tahu harus kemana. Ikan, terus terang saja, saya tidak marah kok.